Setiap kali cuti semester, aku sering ikut papa ke kandang. Kicauan burung dan suasana yang hijau, aku rasa tenang. Aku diajar cara-cara penternakan, persediaan makanan, sehinggalah ke perahan susu. Seharian aku di sini. Papa sering memberi nasihat tentang kehidupan. Semua orang suka lepas mama. Begitu juga makan-makan, borak-borak, tengok bola. Lalu kena garis-garis tu. Dilorong sampai untuk Akhya. Akhya boleh berkongsi meja. Macam satu keluarga. Seperti putihnya susu, hubungan ini mesti dijaga agar tidak tercemar. Rasa kepunyaan bukan hanya dibina dari darah yang sama, tetapi dari rasa kekitaan yang serupa. Inilah keluarga Malaysia. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka.